Assalamualaikum. Salam kenalan, saya Kisha Zain. Saya merupakan seorang peminat Tega. Kita punya penulis diri nombor satu kat dalam Malaysia, iaitu Ramli Awang Mushik. Untuk pengetahuan anda, saya start minat kata baca buku Ramli Awang Mushik start daripada saya bekerja di Selayang sebagai seorang pustakawan time tu. Dan time tu ada seorang student yang buat pinjam, orang kata buat pinjaman buku lah, buku Tuan Biru. Dia kata buku ni sangat best dan dia recommend saya untuk baca. Okay, time tu saya kata okay, macam menarik ke tak menarik ni kan. Jadi orang kata jangan menilai buku daripada dia punya kulit depan je, kena baca dulu. Dan start pada tu, saya bermula dengan Tuan Biru. Saya suka buku Tuan Biru sebab dia lain daripada yang lain. Dia punya asakan, dia punya thriller dia tu memang sangat sangat luar biasa lah. Bagi anda yang belum baca lagi Tuan Biru, saya cadangkan untuk baca buku itu sebelum nak baca yang lain lah. Tapi untuk pengetahuan anda, saya jatuh cinta, selepas baca buku Tuan Biru adalah buku Bagaikan Puteri. Buku Bagaikan Puteri ni saya pernah nampak dekat the store yang orang kata popular, kedai popular, yang mana macam saya cerita sinopsi dia sangat-sangat menarik. Kata macam lain apa yang lain lah, kisah cinta yang selalu saya baca. Yang ni dia lain sikit. Jadi saya start baca lah sebab saya tahu Tuan Biru best. Kemungkinan yang buku yang ni memang orang kata beri saya satu kepuasan mungkin. Jadi saya pun start baca dengan Bagaikan Puteri. Dan lepas saya baca Bagaikan Puteri ni, saya rasa yang memang saya nak beritahu. Ini saya punya pengalaman saya, yang mana saya baca buku tu memang tak berhenti. Satu hari saja saya habiskan buku tu. Satu hari je. Saya start habis, saya start baca daripada petang. Saya habis buku tu pada pukul 5 pagi. Satu hari saya baca. Okay, saya nak share sikit lah berkenaan dengan buku Bagaikan Puteri. Sebab dia ni ada circle-circle dia lah yang tersendiri. Dia ada banyak episod dalam buku-buku dia, banyak episod. Ada sunan, ada bagaikan puteri, ada sunan, ada sunan musafir. Lepas tu ada ratu, macam-macam lah. Jadi kena baca buku tu secara teratur baru anda akan dapat tahu dia punya best. Dia tu memang tak dapat digambarkan dengan kata. Apa yang best berkenaan dengan buku ni adalah dia bukan saja memasukkan unsur agama dalam tu. Dia punya suspense dia, dia punya jalan cerita dia sangat-sangat menarik. Saya tak pernah terfikir, dan kadang-kadang saya berfikir benda ni akan jadi macam tu. Tiba-tiba dia macam dia punya jalan cerita dia berakhir yang seperti kita tak sangka. Okey, bagi anda yang bermula atau yang ingin start baca Ramli Awang Mushik, jangan tunggu lama-lama, cepat-cepat dapatkan semula ataupun dapatkan di kedai ataupun terus dapatkan di Ram FC lah, store. Okey, untuk start menghantui hari-hari anda dengan karya yang sangat support daripada Ramli Awang Mushik. Bye, assalamualaikum.